Come on, Bang Tigor. Bang Tigor. Yuk. Come on. Tigor Shihombi. Kok mirip suaranya dikit. Voila. Banyak bule-bule dari Bali semua terjun ke RCTI Plus untuk mendukung Tigor. Wow, wow. Ini menurut aku aja atau menurut kalian, kayaknya hari ini menurut aku Tigor nggak, Bang Tigor nggak se, nggak seperti biasanya. Aku merasa begitu. Cuma kayak okay, tapi kayak aku kurang. Menurutku karena kesulitan lagu ini juga. Lagu ini emang levelnya luar biasa sih, untuk dieksekusi itu susah banget Bang. Sama mungkin karena terbiasa dengan apa aransemen yang asli gitu ya. Pekat apa melekat banget, terus pas digini-giniin masih kita juga masih meraba-raba ya, betul. Maksudnya enak iya tapi kayak belum maksimal gitu loh dia ya. Elemen surprise-nya yang kecil tadi di belakang yang ya. Nadanya dipindahin ya, betul. Ya ada modul ya. Gitu tung iya kayak di improve gitu guys ada sama. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Ini yang kalian tunggu nih. Salmon, Salmon. Tapi kayaknya kalau Salma kita gak usah reaction ya. Ini enggak. Lagu baru dia. Iya, Rumah. Sedih loh aku lagu ini, kayak terharu gitu. Sedih aku denger lagu ini, kayak agak ada unsur harunya gitu. Kayak gimana gitu, kayak ingat-ingat. Ingat, orang-orang yang, kalau seandainya kamu lagi susah, lagi sedih gitu, kamu pulang pengennya ketemu siapa gitu untuk mengungkapkan apa yang kamu kadang-kadang kan ada orang yang kamu ada selain ini keren banget kan ya? Ada orang pengendara beat aku lebih terkenal di sini kayaknya ada pengendara beat datang lagi akhirnya yang biasa selalu ada jangan gitu pengendara beat Kak Tommy juga pengendara beat oh iya dia punya beat Beat Factor. Tolong beri pengendara ini panggung. Tuhan, Elo udah terharu aja. Iya. Aku juga terharu lihat Elo. Mulai lelah dengan tekanan di dunia. Video klipnya sama orang tuanya, bapak mamanya. Terharu. Kayak nuansa di rumah gitu, santai-santai. Aku gak bisa bikin video klip gitu dong. Gak usah kau bilang begitu. Aku jadi gak enak bahasnya. Astagfirullah. enggak, karena iya. Ya kan? Iya. Ya sudah tidak. Iya, gimana? Itu kalau Bang Judi kok udah menangis aja tuh. Yaudah nih, pengendara. Beat, minta THR katanya. Tommy nanti bagi-bagi ya lebaran. Orang lagi serius pengendara beat, ku cekek kepala kau ya. dapat salam dari Mama Javis, Tommy. Iya, terharu lu Bang Judika. Tommy, anakku. Kamu kalau nonton ini, denger ini baik-baik, nangis kamu. Betul, iya. Aku udah denger lagunya, emang sedih kan. Salah itu. Ayo, kita nonton Marisa Apriliana. Aduh, kejepit. Apanya? Kakiku maksudnya. Ya ampun. Oh, bagus. Ada yang mesti jawab paribahasan tadi, retak. Ngotot. Enggak, baru nyampe di rumah dia. Oh iya. Di rumah dia. Kenceng banget.
kocok. Kau lebih komentarnya daripada kita. Bukan gue yang ngomong. Mimin yang bilang kan tadi bukan kita. Bukan gue yang ngomong. Menurut aku ini bukan penampilan terbaik dia. Menurutku bukan penampilan terbaik Marisa. Marisa itu tadi pici ya di enggak, hari. Menurutku tadi dia enggak nyaman di falsetonya terus. Ya. Ya. Terus kalau yang awalnya malah keren, yang rendahnya malah juga enggak keluar. Iya. Gitu. Ya, kan lagu ini tuh sebenarnya buat yang enggak terbiasa ngeflip falsetto agak susah. Christo Mahu. Christo Mahu. Mainkan dia. Laka Wolo. Wah. Dibaptis di keluarga aku. Ayo Chris. Akhirnya tak begini. Apa sih itu? Lagu Lesti Kejora. Akhirnya. Mainkan dia. Lesti Kejora. Ih, Kak Ariel senang. Aku juga senang. Ekspektasinya masih udah langsung beda, maksudnya dari warna suara udah langsung beda, cara menyanyi beda. Kak Ariel senyum-senyum lebar banget senyumnya. Wow. Wow. Menyala Bang Chris. Menyala Bang Gus. Dia sama liriknya sendiri, takut-takut. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak masalah. Kak Ariel mangap-mangap. Kenapa? Mangap Kak Ariel. Banget sih dia, ya Allah. Kak Ariel kan memang suka kalau orang bikin sesuatu yang beda dari aslinya. Elok, senyum-senyum aja. Ayo, berapa standing ovation ya? 5. 5 lah, yuk, bisa yuk. Naik lagi. Feelingku 4. Feeding enggak naik. Standing ovation. Feeding enggak berdiri. Enggak. Oh, 1. 2 real. 2 meskipun agak ke depan deh. Apa? Kita mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa buat yang menjalankan puasa. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di live reaction berikutnya. Jangan lupa tonton terus ya, hanya di RCTI.